makanya saya tetap punya pendapat. Yang penting tuh bukan yang mindahin sekolah anak kita, tapi gimana cara kita ngarahin dia. Pengarahanmu itu sudah jelas, Mak. Dia sekarang itu sudah berani bertanya yang bukan-bukan. Loh gimana sih? Kalau kita bingung menjawabnya, jangan langsung nyalain pertanyaannya dong. Justru kita yang mesti banyak belajar gimana cara ngejawabnya. Maksud kamu saya goblok? Oh kan, kamu sadar lagi. Ah, boleh tanya gak? Terserah. Boleh, asal masuk akal. Apa bedanya orang jatuh dari tingkat 11 sama jatuh dari tingkat 1? Kalau orang jatuh dari tingkat 11, au, baru kedebuk. Kalau orang jatuh dari tingkat 1, kedebuk dulu, baru au. Nah, 1-0 lagi, Pak. Didit, kamu harus pindah sekolah. Makanannya udah siap, makan yuk. Minum bir, ntar mabok lagi. Percuma saya masak kalau kamu nggak makan. Ya, nggak minum bir juga gua udah mabok dari masakan lu. Halo anak muda. Halo Bude. Yuk masuk ya. Kenapa murung? Hah? Diundang Bude untuk cicipi masakannya. Saya mau bicara empat mata sama Pade. Silakan, silakan. Jangan bicara yang berat-berat, ntar dia bingung. Loh, gua nggak bicara yang berat-berat, yang ringan-ringan aja ya. Bukan ngomong sama kamu, sama Didit. Ada masalah? Saya mau dipisahkan dari teman-teman. Papa mau pindahin saya ke sekolah lain. Wah, papa kamu salah besar. Pindah sekolah sama dengan pindah rumah. Dapat teman baru sama dengan dapat tetangga baru. Salah-salah bisa dapat yang brengsek. Betul. Papa juga bilang begitu. Waktu Pade pindah ke sini. Papa kamu bilang begitu? Ya. Boleh saya minta birnya, Pade? Anak-anak tidak boleh minum bir. Kenapa? Bisa mabok. Kalau sedikit? Gak enak, pahit. Kata Papa, jangan suka percaya sama omongan orang. Harus dibuktiin. Sayurnya udah siap nih. Sebentar, sayur lagi ya. Saya juga gak suka sayur. Sabar mama nyuruh makan sayur. Saya bilang aja perut saya sakit. Biar gak jadi makan sayur. Ayo. Makan sendirian, perut gua lagi sakit. Jangan banyak cincong. Ayo makan. Alasan kamu tidak mempan di rumah ini. Di rumah juga gak mempan kok. Ma, Didit sudah saya daftarkan ke sekolah saya dulu. Nah, terus kemudian Bu Lucy, direktur sekolah itu, dia mau datang kemari. Ingin melihat-lihat lingkungan keluarga anak kita. Nah, untuk menilai, apa kita mampu bayar uang pangkal yang tinggi itu? Ya, antara lain. Tapi kok kita lebih mampu? Fen, saya kan udah bilang, mindahin Didit ke sekolah itu bukan jalan keluar. Saya mau Didit itu harus jadi seperti saya. Ah, cuma jadi seperti kamu? Saya nggak mau jadi seperti Papa. Kenapa kamu tidak mau jadi seperti Papa? Hmm? Papa ngomongnya suka salah sih. Didit masih seperti Mama aja. Besok kamu harus pindah sekolah, sayang. Ya? Saya nggak mau. Di sana sekolahnya lebih bagus. Pindah sekolah sama dengan pindah rumah. Dapat teman baru sama dengan dapat tetangga baru. Sama salah bisa dapat yang brengsek. Siapa yang ngajarin kamu begitu? Hmm? Mama ya? Bukan, Pade Gandung. Hah? Pade Gandung? Kita harus bicara empat mata. Duduk. Ma, tolong ambilkan bir dong. Bir? Kamu mau minum bir? Kamu masih kecil, bisa bahaya, bisa mabok. Enggak kok, barusan saya minum bir. Minum bir? Iya, sama Pade Gandung. Kamu telah merusak anak saya. Kenapa mesti jadi putih? Dia cuma minum sedikit. Hei! Mulai sekarang jangan isi kepala anak saya tentang sekolah-sekolah murahan. Urusan sekolah.
Saya orang tuanya, 100% tanggung jawab saya. Rosokan. Permisi mas, saya mencari laki-laki yang namanya Gandung. Saya cuma ngasih tahu kalau ketemu dia langsung pukul saja. Jangan kasih kesempatan dia ngomong macam-macam ya. Iya mas. Permisi pak, ya. Saya mencari Pak Gandung. Ada keperluan apa? Urusan pribadi pak. Oh, hati-hati ya kalau bertemu dengan dia. Dia sangat berbahaya. Dia pembunuh berdarah dingin. Dia baru saja keluar dari penjara. Pembunuh? Mungkin itu Gandung yang lain. Pak Gandung yang saya cari itu orangnya baik sekali kok. Kalau Gandung yang baik, itu adalah saya sendiri. Alhamdulillah. Setelah bertahun-tahun saya cari, akhirnya kita berjumpa. Anda ini siapa? Ingat Erice Harun? Erice Harun? Itu teman bapak dulu waktu di SMA. Bapak pernah pergi ke pesta dengan dia kan? Oh, yang pinggangnya ramping. Yang ininya segede kelapa. Itu ibu saya. Sorry. Tidak apa-apa, itu memang kenyataan. Saya sudah lama tidak jumpa dia. Malah saya tidak tahu kalau dia sudah menikah lagi dan punya anak begini besar. Dia tidak pernah menikah. Jadi anak ini siapa? Roni. Nama saya Roni. Ibu membesarkan saya sendirian. Di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita. Terima kasih, Pak. Dari mana Anda tahu tentang saya? Dari sini. Catatan harian almarhum Mama. Ya. Di sini Mami menuliskan tentang pesta khusus Mami dengan Anda. Sehabis pesta perpisahan sekolah. Pesta khusus. 19 Juni, pergi dengan Gandung. Akhirnya hal itu terjadi. Satu tanda seru. Dia pemalu. Baru dengan saya dia berani jalan berpegangan tangan. Tapi Mami kelihatannya tidak menulis tentang pegangan tangan. Saya tidak menduga sebelumnya bahwa malam itu saya melangkah terlalu jauh. Saya bukan lagi seorang gadis, tetapi sudah menjadi seorang wanita dewasa. Dua tanda seru. Zaman dulu, berpegangan tangan itu terlalu jauh. Zaman sekarang juga begitu. Lihat-lihat dulu tangan yang mati. Maksud Anda? Soalnya setelah itu, Mami hamil. Dan 9 bulan kemudian, saya lahir. Papi. Sekarang sudah jelas kan? Bagus. Ulangi apa yang Papa bilang tadi. Didit, gak boleh minum bir. Bir itu tidak baik untuk anak-anak. Ada Gandung di sini? Di tempat biliar. Dia sedang reuni dengan para pemabuk di sana. Pokoknya saya bukan papi kamu. Waktu itu kami cuma minum-minum bir. Tidak cuma berduaan, ada teman-teman lain. Nggak usah takut. Saya bukannya meminta apa-apa, tapi hanya ingin ketemu saja. Sekarang sudah ketemu. Beres kan? Oh ya, saya masih beberapa hari di Jakarta untuk urusan bisnis. Nanti kalau ada perkembangan, tolong hubungi saya di hotel ini. Makasih. Sampai jumpa, Pi. Apa maksud itu orang? Kenapa sih ngagetin orang aja? Yang kaget itu gua. Ngapain dia panggil kamu Pi, Papi? Kalau gua ceritain, lu pasti ketawa. Waktu muda, kamu sering ngecer di mana-mana. Pantes begitu kawin, kamu letoy. Sampai sekarang gua gak punya anak. Terus kamu suruh saya ketawa. Gua udah bilang, gak ngapa-ngapain sama si Erice. Berapa orang lagi anak gelap kamu di luaran? Nah. Yang dirahasiain dari gue? Gak ada. Jadi cuma si Roni itu? Iya. Hah, akhirnya... Sumpah mati, gua ada saksi.
si Gatot. Iya, saya ingat. Kita ke rumah Erice. Rumahnya kosong. Kedua orang tuanya lagi nginep di puncak. Ah, betul kan gua bilang? Gua nggak cuma berdoaan. Terusin. Ya, kami minum-minum. Kebetulan di sana waktu itu ada bir. Sebetulnya ada apa sih? Begini, anak Erice datang. Dan dia mengatakan katanya Ganung ini bapaknya. Astagfirullah. Tapi waktu itu saya tidak melihat perbuatan yang melanggar moral. Puas, Gatot nggak melihat yang bukan-bukan. Saya nggak melihat karena saya dan pacar saya langsung pulang begitu Gandung dan Erice masuk kamar. Hah? Ya udah, Ses. Kalau emang kejadiannya begitu, kan kita nggak bisa robah. Udah deh. Jadi saya harus nerimo, gara-gara dia suka ngecer lagi muda. Jadi saya nggak kebagian. Boro-boro punya anak, di toel aja udah enggak. Ya, maksudnya bukan nerimo, tapi kita ambil hikmahnya aja dari kenyataan itu. Nah, si siapa itu? Si Roni. Ah, Roni itu kan udah nggak punya ibu. Kali aja dia seneng kalau Ses mau jadi ibunya. Iya juga ya. Orang lain mengut anak, biar nggak ada hubungan darah. Roni biar anak gituan, tetap aja darah daging kandung ya. Serius apa jebakan? Gua serius. Setidak-tidaknya kita punya anak. Sekarang ya kita tinggal berusaha supaya dia bisa dekat dengan kita. Wah, pasti banyak yang bisa kita lakukan. Kita ajak dia ke dunia fantasi. Kebun binatang, taman mini. Roni kan bukan anak-anak lagi. Habis bagaimana dong? Kita undang dia makan malam di sini. Makan malam? Iya. Malam itu ya, kita bikin reuni keluarga. Malam reuni. Sayang Erice gak ikut. Apa-apaan sih kamu? Gua gak mau lagi denger. Emangnya masih kurang bersih? Sudah, cuma bagian ini yang belum mengkilap. Kamu ini apa-apaan sih? Kayak mau terima pejabat tinggi aja. Kalau dia mendapatkan kesan jelek tentang kita, Ma, anak kita tidak bisa diterima. Ingat, Ma, dia itu kepala sekolah yang paling elit. Biar kata sekolah di sekolahan elit, tapi kalau di rumah itu anak nggak dididik, tetap aja jadinya nggak benar. Ngotor-ngotorin pemandangan aja. Saya hanya mau mengundang kamu nanti malam ke rumah saya untuk memperkenalkan anak kandung saya. Iya, nanti saya mau ada tamu penting ya. Apa sih istimewanya anaknya itu? Pasti nggak jauh dengan bapaknya. Anda punya anak kandung? Iya. Baru sekarang saya tahu. Saya juga kaget. Baru tahunya kemarin. Oh, ya. Baru kemarin? Iya. Sus Dewi bagaimana? Oh, dia lebih kaget dari saya. Nah, itu anak saya datang. Jangan nggak datang nanti malamnya. Iya. Dewi! Sini! Lihat tuh siapa yang datang. Roni, anak saya. Oh, selamat datang, Nak Roni. Aduh, dua minggu punya tetangga seperti dia. Tekanan darah tinggi saya ini bisa naik dua kali lipat. Mau apa, Nak? Selamat sore, Bu. Tadi anak-anak kecil, wah, suka mencet-mencet bel, Bu. Ya. Oh, jadi di lingkungan ini banyak anak-anak nakal? Tetapi mereka bukan anak-anak sini, Bu. Silakan masuk. Silakan, Bu. Cis! Ya? Ini istri saya. Kenalin Bu Lucy. Selamat sore, Bu Lus. Maksudnya Bu Lucy kan, sayang? Enggak, maksud saya memang Bu Lus kok. Oh, istri saya ini, Bu. Waduh, suka bercanda ya. Iya. Ma, Didit mana? Didit? Iya. Oh. Didit! Silahkan. Didit! Didit! Sini. Kenalan sama Ibu. Ya, ayo salaman. Mau masuk ke bekas sekolah Papa?
Kenapa? Pindah sekolah sama dengan pindah rumah. Dapat teman baru sama dengan dapat tetangga baru. Salah-salah. Biarkan dia bicara. Dia ini suka ngarang, Bu. Wah, ngarang. Teruskan, sayang. Salah-salah bisa dapat yang brengsek. Siapa yang bilang itu? Saya. Saya mau minta maaf, Fran. Setelah saya ketemu dengan anak saya baru tahu arti dari pendidikan. Ya, saya maafkan. Tetapi sekarang lebih baik di luar saja dulu. Ya, saya mau minta maaf karena saya biarkan Didit kemarin minum bir di rumah saya. Apa ibu itu mertua kamu? Maaf, biarpun Anda alumni di sekolah kami, saya tidak dapat menerima peminum di sekolah kami. Di sekolah kami tidak ada anak-anak brengsek. Permisi. Kamu telah merusak masa depan anak saya. Hey fans, justru dia yang menyelamatkan anak kita. Kalau kepala sekolahnya tinggi hati begitu, mau jadi apa anak kita nantinya? Untung ada saya. Yuk mampir ke rumah kami. Nanti saya kenalkan dengan anak saya. Roni, sini. Papa kenalkan ini tetangga papa. Kamu sudah pernah ketemu dulu di tempat biliar? Saya mau ngomong enam mata sama Om dan Tante. Om dan Tante? Ada apa, Nak? Nggak apa-apa, cerita saja. Mereka sudah kita anggap saudara sendiri. Ceritakan aja, sayang. Maaf, mestinya saya jelaskan tadi. Tapi saya nggak mau merusak suasana makan malam yang sudah dipersiapkan. Duduk poin saja, duduk poin. Begitu Om kemarin mengatakan bahwa Om bukan ayah saya baca lagi buku catatan itu. Dan saya baca nama Pak Gatot. Nah, sebelum kesini saya temui beliau dan dia mengatakan bahwa saya anaknya. Enggak, saya yang masuk sama ibu kamu. Gatot pulang lagi, percayalah ke Bapak, percaya. Papa saya Gatot kembali lagi. Om waktu itu sudah mabuk karena terlalu banyak minum bir. Sehingga Om nggak sadar kalau Papa sama Mama... Bodohnya aku nyangka kok bisa punya anak. Rasain si Gandum. Udah merasa bangga punya anak. Ternyata anak orang lain. Udah deh kamu. Orang udah susah gitu diketawain terus. Udah sekarang ganti baju. Kita pergi nonton. Males. Oke. Kalau kamu bisa bilang males, lain kali kalau kamu ajak saya pergi, jangan ngancem begitu. Abis. Oke. Saya ngalah. Nah, gitu dong. Oke. Tetapi saya ngalah bukan berarti setuju. Nah, sekarang kita undi pakai kartu. Kalau kamu kalah, batal. Tapi kalau kamu menang, oke. Pilih. Siapa takut? Kamu takut salah pilih ya? Kalau soal salah pilih, saya sudah pengalaman. Buktinya kok mau-maunya saya pilih kamu jadi suami. King! Udah deh, saya pasti menang. Kamu gak bakalan menang. Coba lihat kartunya. Lihat. As. Jangan main gerdak begitu. Udah gak zamannya lagi. Buka, buka. Ayo buka. Saya mau dandan dulu. As bener. Makanya, kalau masih kita, jangan sok nekat ngadalin kuda. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.